So jangan risau, sebenarnya saya prank semua saja, prank saja. So ini semua adalah idea daripada Izzah, Esko Publicity dan Multimedia. Kita ada seorang lagi Esko Publicity dan Multimedia, Nurul Ashikin, dan kita ada seorang Esko Community iaitu Syafiqah. So apa yang kita nak buat hari ni, sebenarnya kita nak buat content prank untuk salah satu content diletakkan di dalam Studio of Campus. Okay, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang kita bersama dengan Studio of Campus, iaitu kepunyaan YouTube Unit Kediaman of Campus. Jangan lupa subscribe dan like untuk video kali ini. So, apa yang saya nak buat hari ini? Saya nak buat satu prank kepada esko-esko saya. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya. So, saya Muhammad Anas, selaku yang dipetua Majlis Mahasiswa Kediaman Luar Kampus Sidang 2021-2022. So, apa yang saya nak buat hari ini? Saya nak buat prank kepada esko-esko saya, dan maybe diorang agak terkejut kot. Sebab selama ni saya seorang jenis yang boleh buat gelak, boleh buat berbincang dan macam-macam lah. So, tiba-tiba so hari ini apa kita nak buat? Saya akan cakap dengan esko saya yang saya akan left group daripada group kami, group MMK, group kami sendiri. And then saya akan cakap yang saya tak mampu teruskan lagi dengan MMK. So, sekarang kita tengok saya dah apa yang saya buat sekarang ni. So, sekejap sembang. Okay, kalau boleh tengok dekat sini, saya ada tag Assalamualaikum semua. So, saya cakap Assalamualaikum, saya mohon maaf, saya left group dulu, saya tak boleh teruskan dengan MMK, and then saya left group. So, sebenarnya macam kita cakap lah, sesebuah organisasi memerlukan ketua yang kuat. Jika ketua kita tumbang, maka rosaklah sesebuah organisasi. So, macam hari ni lah kita nak tengok apa reaksi-reaksi esko saya apabila mereka tahu yang saya left group, dan maybe mereka fikir saya ada masalah ke, mungkin saya ada problem lain ke, dan saya buat keputusan terburu-buru untuk left group dan meninggalkan MMK. So, saya dah left. So, kita tunggu lepas solat Jumaat nanti dan kita akan bersambung. Kita tengok reaksi dia macam mana. Okay guys, so kembali semula dengan saya. So, tadi saya dah pergi solat Jumaat dan saya nak tengok apa reaksi-reaksi esko-esko saya. So, apa yang saya dapat kat sini, orang pertama lah yang mencari saya adalah Azian. Azian, so kalau tahu Azian adalah esko publicity dan multimedia, dan dia juga merupakan orang kuat universiti lah. Banyaklah dalam organisasi yang dia terlibat, antaranya di bawah fakulti dia, satuan kelas dia sendiri. And then dia terlibat dengan juga dengan alumni UPSI, dan dia terlibat juga dengan rescue, dan sekarang MMK, nampak tak hebatnya. Tapi itulah, orang pertama yang cari saya adalah Azian. So dia buat the call, tapi saya tak angkat call saya. And then kita akan tengok beberapa chat yang lagi saya paparkan. Apa ni, chat-chat yang telah di-chat oleh beberapa orang esko saya, dan mereka akan agak terkejut lah. So, sekejap lagi saya akan masuk semula dalam grup dan saya akan bagi tahu yang ini adalah konten pertama Studio of Campus, iaitu pra konten untuk menaikkan YouTube UKLK, iaitu Studio of Campus. So bagi mereka semua, jangan lupa subscribe dan juga like. Okay, check it out.